Kalau nak banding 23 tahun lepas dengan sekarang, Rafiq, saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, sebenarnya kesedaran masyarakat tu sekarang memang jauh lebih baik berbanding dengan 23 tahun lepas. Ya, tetapi masih ramai lagi yang teragak-agak dan procrastinate, melambat-lambatkan, nanti dululah, tunggu dululah. Kalau dekat WhatsApp Shop ni, kita nak merancang harta, boleh kata hampir keseluruhan proses kita digital. Kita tak payah jumpa siapa-siapa, tak payah datang rumah pun, sebab kita sendiri pun takut nak keluar, kan? Jadi kita telah mendigitalkan sebahagian besar daripada proses kita. Maknanya kalau nak merancang harta ni, tak perlu kita bersemuka pun. Tuan-tuan dan puan-puan nak berjumpa dengan da'i-da'i kita di seluruh Malaysia, tak ada masalah. Tuan-tuan ada anak yang berada sekarang dekat Tokyo. Kalau kata contoh, ayahnya berada di Kuala Lumpur, seorang anaknya berada di Johor Bahru, seorang anak berada di Kedah, seorang anak dekat New York, seorang anak dekat London, seorang anak dekat Tokyo, tidak ada masalah. Kita boleh membantu mereka merancang harta, sebab kaedah kita ialah kaedah digital. Jadi di mana pun anak-anak ni berada, anak-anak ni tak perlu untuk balik ke Malaysia nak jumpa bapak dia semata-mata sebab bapak dia nak hibahkan rumah. Tak perlu. Mereka boleh berada di mana-mana saja di dalam dunia, asalkan ada akses internet.